depan ALS 055. Chansa 15. Jadi sudah ada dua EPA di sini, ini tujuan Jakarta dan satu lagi tujuan Palembang. Kita sapa dulu ini. Ya, RD Tour and Travel. Ah, apa kabar? Bang Ajo Mani. Alhamdulillah. Tumen-tumenan di sini. Ini kebetulan karena ada info Abang di sini kan yang dari Jakarta nggak lewat Karang Panjang ya. Oh, iya iya iya. Naik apa tadi? Oh, NPM ke sana. Naik NPM. Sekali lagi. Mantap. Gimana gimana? Oke, kita berangkat lagi dari Terminal Bare Solo jam 12:56. Orangnya tadi banyak. Apa? Kawan itu. Mana dia? Agen itu, agen itu. Agen Pulau Kunjung. Ditempel NPM. Awas. Sebelah kanan ada ANS yang sedang perbaikan ban. Ben, disuruh inat ya. Kita langsung ngibrit. Itu dia. Kejar NPM. Terus, awas. Hati-hati. NPM terus ngintip ya. Amin.
nggak kelihatan lagi tuh. Terus masuk Sawalunto jam 13:17 menit. Ini kita masuk wilayah Silungkang. Persimpangan kalau ke kiri ke Batu Sangkar, ke Payakumbu, Muaro Kalaban. Nah, kita lurus sebelah kiri alternatif menuju Payakumbu. Ini ada yang foto juga nih. Ya, silakan. Kita rekam dulu. Kita harus sapa semua. Ini akhirnya kita kena macet. Dari mana bang? Tanjung Bolo? Muaro. Dari mana ini? Saya lupa. Muaro Bodi. Ya. Padang Sibusuk. Ini Padang Sibusuk. Ini macet pertama ya. Titik pertama ini. Tidak masuk. Terus kita ambil kanan. Terus ambil kiri. Nah, terima kasih supir truk. Terima kasih banyak rezekinya. Oh, di depan sana ada ALS. Ya, setuju lawi, asli kau lah, setuju lawi. Epastar, si tinjau, lawi. Itu Epastar itu nama-nama Minang semua. Ayo kita langsung belok kanan aja. Titik pertama dari 3 titik buka tutup, tapi ini udah mulai bagus, nggak separah sebelumnya teman-teman. Ini betonnya udah kiri kanan sudah menyatu, tinggal mungkin masa pengeringan, paling 3 minggu lagi udah bisa dipakai kali ya. Sekarang udah nggak terlalu panjang lagi, nggak kayak sebelumnya waktu kita naik transport.
tadi ada EOS dan ANS. Mudah-mudahan kita bisa kejar. Titik kedua dari buka tutup di daerah Si Junjung. Di depan ada ANS, gelarnya apa ini? Pera. Jalan orang B? Jalan itu.
Entahnya ada Pak. Ya ini kita udah mulai keluar dari kemacetan tadi. Di depan ada Ain, Is. Kita konvoy sama Ain, Is. Ini yang single glass. Tapi kurang tahu deh julukannya apa ini. Ini kita masuk ke titik ketiga buka tutup perbaikan jalan si Junjung. Pas banget ini kita paling depan ini. Mudah-mudahan nggak lama biar langsung jos. Wah ini ada truk muatan luar biasa ini. Man.
Es. Bawa apa ini? Genset. Waduh. Ada dua. Tuh. Nampak bus NPM. Ini bus pertama dari Jakarta yang masuk Sumbar. Jam 2:30 sore. NPM Vircansa 15. Oke, kita langsung jalan lagi. Terus. Oh, makasih. Tadi sekitar 15 menit. Kelas 30 seat.
di Kiran Chau jam 15 lewat 15 menit. Belok kiri ke Pekanbaru, Lekuantan kita lurus. Jam 3 lewat 15 sudah sampai di Kiran Chau. Alhamdulillah lancar. Kita menuju race pertama di rumah makan Omega. Bagus transport Saka Dewa. Ini sudah mulai bisa dipergunakan seutuhnya nih. Bisa dipergunakan full. NPM V41 dan Bumerang Jaya nomor 68. Sini teman-teman. Agennya situ. Nah, ini penumpangnya yang naik dari Pulau Uncung ya. Ada agennya Pastar di daerah tersebut. Kita foto dulu nih, ada PC-nya. Nah, mantap. Ada dua penumpang yang naik dari sini, teman-teman. Ke Jakarta. Karena kan dua penumpang langsung jalan lagi kita menuju Gunung Medan, rumah makan Omega Darmas Raya. Apa dong? Kabar. Kabarnya? Thank you.
solar dulu sebelum masuk rumah makan di Gunung Medan. Masuk terus. Nah, isi solar, mantap. Itu deck slip yang di sini ya. Deck slip yang di sini ya. Deck slide. 15 lewat 55 menit ya. Jam 4 kurang 5 menit. Korban. Ini kita ke kiri menuju rumah makan Gunung Medan. Tepat jam 4 sore. Dapat ini kan? Kiri. Bersama Bu Manjaya NPM V17. Wih, V17 ini Om Mulyadi. Ada transport kiri. Bintang film Parma. Oke, kita makan di sini ya. Mantap.